Tahun 2018 menyaksikan banyak kisah suka dan duka dalam arena sukan negara. Di sebalik kejayaan-kejayaan sukan yang dicanang hebat di kacamata masyarakat, tersergam hasil usaha bersepadu warga Majlis Sukan Negara yang tidak mengira apa jua jawatan dan peranan dalam menggerakkan jentera organisasi. Dengan kekuatan 626 orang pegawai dan anggota, Majlis Sukan Negara berusaha dan bersatu di bawah satu bumbung ibarat adat periuk berkerak, adat lesung berdedak, berhampar lapik, berlicin daun. MSN kini semakin rancak mengembling idea dan tenaga selari dengan perubahan landscape sukan tanah air, kerana pada 2018 kita telah menyaksikan perubahan tampuk kepimpinan negara juga kehadiran aura baharu yang lebih segar dan meyakinkan. Selaras dengan itu juga, warga MSN perlu mengorak langkah lebih berani untuk terus bersaing bagi meningkatkan prestasi seiring agensi-agensi yang lain. Di samping menjalankan tugas-tugas hakiki, tim MSN juga banyak diberi tugasan sebagai jawatan kuasa kerja di majlis-majlis dan program berprestij seperti Anugerah Sukan Negara 2017 yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, juga pelancaran Galeri Sukan MSN dan lawatan oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Baharu ke Majlis Sukan Negara pada Ogos 2018. Begitu juga majlis penyerahan jalur gemilang ke Temasya Sukan Commonwealth Gold Coast, penyerahan jalur gemilang kontinjen Malaysia ke Sukan Asia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kemudiannya disahut gema semangatnya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri semasa penyerahan jalur gemilang Sukan Para Asia Jakarta Palembang 2018 di Kampung Pandan. Peratusan faktor kejayaan dan kemenangan atlet negara juga didorong oleh cetusan sorakan tim MSN. Di saat rakyat Malaysia menonton dari kejauhan, walaupun hanya dalam kumpulan kecil, suara lawangan semangat tim MSN dari gelanggang Sukan Commonwealth di Carrera Sports and Leisure Gold Coast kemudian beralih ke gegaran sorakan di Ranau Sports Hall Palembang, sehinggalah kejayaan memecahkan dua rekod dunia di Gelora Bung Karno terus menjadi inspirasi. Di samping itu, pembabitan tim MSN dalam pelaksanaan dan keprihatinan terhadap pembangunan sukan nombor satu negara, bola sepak, dijayakan melalui pelancaran Akademi Moktada Hari di Gambang Pahang dan sesi Town Hall NFGP bersama Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Penglibatan ramai pegawai dan anggota MSN sebagai sekretariat di samping tenaga-tenaga teknologi maklumat melalui tim iGames menjadikan Temasya Sukan Malaysia dan Para Sukma ke-19 di Perak adalah yang terbaik dalam penganjurannya. Bertindak sebagai urus setia pelantikan dan penganjuran mesyuarat lembaga pengurus dan mesyuarat-mesyuarat utama melibatkan kehadiran Menteri Belia dan Sukan bukan suatu yang boleh dipandang mudah. Penganjuran bengkel penetapan dan penstrukturan semula program latihan atlet dan program paralimpik bersama Persatuan Sukan Kebangsaan telah mengerah seluruh pemikiran demi kecemerlangan atlet negara, sehinggalah ke Majlis Kesyukuran dan penyampaian skim hadiah kemenangan sukan di Gymnasium 2. Semua yang dilakukan tim MSN bukanlah mencari pujian tetapi melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh dedikasi dan amanah. Pegawai dan anggota MSN merupakan nadi penggerak yang menentukan jatuh bangun organisasi yang bermaruah. Kursus-kursus peningkatan kemahiran dan bengkel-bengkel pemantapan telah dianjurkan bagi memenuhi keperluan tugas seharian yang sentiasa mendambakan kesempurnaan dan rasa kebertanggungjawaban. Ditambah dengan usaha pemupukan nilai-nilai mulia yang menjadi nadi pembentukan sebuah warga kerja yang produktif, pembudayaan program-program kerohanian dan pengukuhan iman dijadikan tunjang kehidupan melalui program penghayatan Al-Quran, ceramah-ceramah, tazkirah, bacaan Yasin dan doa selamat yang diadakan sepanjang tahun, dan tidak ketinggalan majlis ibadah korban sempena sambutan Aidiladha peringkat majlis hasil kerjasama tim MSN dan penduduk-penduduk Vista MSN. Tidak terhenti di situ, pelantikan jawatan kuasa baharu Kelab MSN bagi penggal 2018-2020 akan menampilkan suatu kelainan. Bagi meraikan ahli-ahlinya, Kelab MSN mengadakan majlis makan malam yang cukup warna-warni dengan bermacam-macam cabutan hadiah bertuah, penghargaan kepada warga yang lama berkhidmat di majlis, dan tidak dilupakan juga kepada mereka yang telah banyak mengorbankan masa, mengerah tenaga dan jiwa mereka selama puluhan tahun demi menjalankan tanggungjawab yang diberikan untuk MSN yang tercinta.
Siapa-siapa itu yang memandang pada aku, aku tidak mencinta dosa hamba. Hey, Azwan Ali. Azwan Ali. Saya kalau macam ni tai lalat ni saya geram macam abang macam tai lembu. Tahun berganti tahun, umur meningkat, dia tak tua-tua, heran betul. Puan Amy Jasmine. Rambut Lady Diana. Wah, boleh temukan. Nah, apa dia lah betul. Persaraan yang penuh dengan gaya. 334 Arbar Wati Ana Propan Ramadan. Memasuki tahun 2019, teruskan berbakti. Kepada mereka yang sentiasa bersengkang mata, mengerah tenaga mempersiap persekitaran, membantu kelancaran perjalanan atlet dan pegawai ke mana sahaja destinasi, proses pengurusan dasar, sukan dan organisasi, khidmat pengurusan, kewangan, fasiliti ataupun media. Ternyata, banyak kesan limpah dan kejayaan sukan negara itu adalah hasil titik keringat anda semua. Terima kasih, Tim MSN. Kemarin rasanya cepat berlalu saat aku melangkah maju, seakan takut menghantui pikiranku sendiri. Bahagialah jiwa yang penuh mimpi tentang hidup dan masa depan.